وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علم في دارين آمين. أو على تقدير لم الابتداء أو على تقدير لم ابتداء أو لم مزهلق كذلك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك شيمة الأدب كذلك أدبت. Seperti demikian aku diajarkan adab, hatta soro sehingga jadilah ia min khulqi. Adab itu di antara akhlak aku. Anni wajadtu milaku. Nah, di sini contoh kita sebenarnya ada dalam ibtidanya di sini. Milaku simatil adabu, bahwasannya aku mendapati pembentukan akhlak itu adalah ya, melalui pendidikan ada, melalui pendidikan. Jadi aku mendapati pembentukan akhlak itu melalui pendidikan. Jadi memang akhlak mulia mesti ada pendidikannya. Akhlak mulia mesti ada pendidikannya. Akhlak itu penting, sangat penting. Ilmu kita kepake itu adalah akhlak. Orang bisa mulia itu dengan akhlak. Makanya Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak, ilmunya, ya ilmu sangat penting. Tapi kalau enggak ada akhlak, enggak seimbang ilmu. Berapa banyak orang enggak dipakai ilmunya karena apa? Akhlaknya jelek. Dia mah jangan dah, kenapa? Akhlaknya jelek. Emang sih pinter, tapi akhlaknya, stop. Tobiatnya susah ya, kalau tobiatnya jadi obrolan. Tobiat susah, kalau dibilanginnya susah. Emang sih pinter, man, kalau dibilanginnya susah banget. Masih nafsu mulu dikerjain. Iya sih pinter, pinter. Iya sih betitel S1, iya S2, iya S3. Walaupun udah S3, kalau akhlaknya jelek, nggak dipakai. Tapi kalau akhlaknya bagus, nah ini bagus akhlak ini. Jadi kalau dia kalau kuliah bisa kita kuliahin aja. Berapa banyak orang disekolahin lagi di kantor-kantor? Banyak nggak? Banyak. Di kantor disekolahin lagi, akhlaknya bagus. Apalagi seorang kiai itu terkenalnya akhlak, sabar. Kiai itu ustaz sabar. Jangan ustadz marahan, ya, singgungan, apa singgungan bahasa sekarang? Kalau bahasa dulu cegukan, sekarang apa? Hah? Baper, ya, jangan baper, baperan, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, nah itu nggak jadi ustadz. Ustadz itu penyabar. Maafin ya, ya nggak apa-apa, enggak. Nah, kita sama-sama aja. Subhanallah, pemaaf. Ustadz kiai itu begitu, pemaaf.
Bosan dikit aja udah nunggu Tuhan. Ayo yang gitu Ustaz. Ya. Risik gitu kan. Jangan sabar. 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 Ustaz kiai cirinya begitu sabar. Jangan marah-marah mulu, jangan. Nah, contoh kita di sini at-takdir takdirnya ani wajatula milaku shimatil al adab. Jadi ada lam sesungguhnya tuh la milaku tuh. Ini lam ibtida. Fawa min babi ta'aliki, maka itu daripada bab ta'alik. Walaysa min babil ilgo'i bisya'in, bukan daripada bab menyanyiakan pada demikian ilgo'. Wazhabal kufiyuna, berpendapat oleh ulama kufa, watabi'ahum, dan mengikuti akan mereka, ulama kufa, oleh Abu Bakrin Az-Zabidiyu wa ghairu, dan selainnya. Ila jawazi ilgo'i taqadumi, kepada boleh mendahulukan, menyanyiakan terdahulu. Fala yahtajuna, maka mereka enggak butuh ila ta'wilil baitaini, kepada mentakwil dua bait itu. Wa innama qala musannifu, hanya saja musannif berkata wa jawizil ilgha, ya. Dan bolehkan olehmu akan ilgha. Liyubayyana liyubayy linu liyunabbiha, supaya ia memperingati ala anal ilgo, atas bahwasan ilgo laisa bilazimin, tidak lazim, bal huwa jaizun, jadi enggak wajib, bahkan itu boleh aja ilgo. Faisu, maka sekira jazal ilgo, boleh ilgo, jazal ikmal, boleh juga ikmal. Jadi boleh, maka kira boleh menyanyiakannya, boleh juga mengamalkannya, kama taqaddama, sebagaimana telah lalu keterangannya. Wa adza bi khilafi ta'liq, dan ini dengan bersalahan ta'liq. Fa innahu lazimun, maka sungguhnya itu lazim, wajib. Wali adza, oleh karena ini kalau ia berkata wa tuzimat ta'liqu, dan diwajibkan ta'liq. Fa yajib ta'liqu, maka wajib ta'liq idza waqa'a ba'dal fi'li, maka wajib ta'liq apabila jatuh setelah fi'il oleh ma' an-nafiyatu, yang nafi. Nah, seumpama setelah fi'il zonantu, ma' zaidun qa'imun. Zonantu ma' zaidun qa'imun. Aku menyangka Zaid tidak berdiri Zaid. Ai au in an-nafiyatu, atau setelah fi'il in, ya, nahu sumpama alim tu in Zaidun qa'imun, ya, aku tahu, ya, tidak Zaid itu berdiri. Wa masalu bihi, dan mereka memberikan misal ulama dengannya, biqaul, dengan firman Allah Ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala wa tazunnuna in labistum illa qalila, dan kamu menyangka, jika ya tidaklah kamu tinggal kecuali sedikit. Hakam mana? Wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, laisa hadza min babi ta'liqi fi syai'in, berkata oleh sebagian mereka ulama, tidaklah ini daripada bab ta'liq pada sesuatu. Li'anna syarta ta'liqi lahu huzifa muta'aliku tasallata amilu ala ma ba'dahu fayansibu ma'ula ini. Karena bahwa li'anna syarta ta'liq, karena bahwa syarat ta'liq annahu, yaitu bahwasannya uzifa,
dibuang al-mu'alliku oleh yang menta'likan. Ya, tasallatul amilu, menguasai oleh amilnya itu ala ma ba'dahu, atas apa yang setelahnya, kalimat setelahnya maksudnya. Fayansibu maf'ula ini, maka menasabkan dia akan dua maf'ul. Zonantu ma zaidun qa'imun, aku menyangka tidaklah Zaid itu berdiri. Falau hazabta ma, jikalau engkau membuang ma, laku tak niscaya engkau katakan zonantu zaidan qa'iman, aku menyangka Zaid itu berdiri. Wal ayatul karimatu la yata'atta fi hadzalika, dan ayat yang mulia tidaklah datang pada demikian. Li'annaka, karena bahwa engkau law hazabtal muta'alliq, jika engkau buang akan yang muta'alliq, bahwa in, yaitu in namanya muta'alliq, yaitu in lam yatasallat, ya tazununa ala labistum, ini saya tidak ya menguasai oleh lafaz tazununa atas labistum. Iz, karena la yuqalu, tidak dikatakan wa tazununa labistum. Ya, enggak dikatakan begini, kamu menyangka kamu tinggal. Hakadza za'ama hadzal qa'ilu, menyangka beginilah, telah menyangka akan ini oleh orang yang berkata, oleh orang yang berpendapat demikian maksudnya. Wala allahu, kemungkinan ya mukhalifun lima huwa kal mujma'i alaih, kemungkinan itu ya ada yang menyalahi bagi apa yang dia itu seperti yang disepakati. Min annahu, daripada bahwasannya la yusyaratu, tidak disyaratkan fi ta'liqi, pada ta'liq hadza syartu, ini syarat allazi zakarahu, yang telah ia musannif sebutkan. Wa tamsilu na'wiyya, ini ya pemberian misal dua ulama nahwu ya li ta'liqi, bagi ta'liq bil ayatil karimati, dengan ayat-ayat yang mulia. Wa syibiha, ya yas'alu li zalika, dan menyerupainya yang menyaksikan bagi demikian. Wa kadzalika yu'allaqul fi'lu, dan seperti demikian dita'likkan, dihubungkan akan fi'il iza waqa'a ba'dahu la an-nafiyatu, apabila jatuh setelahnya oleh la yang nafi. Nah, seumpama zonantu la zaidun qa'imun wa la amrun, aku menyangka tidaklah Zaid berdiri dan tidak juga Amr. Aulamul ibtida atalam ibtidai, nau sumpama sonantu la Zaidun qa'imun, aku menyangka sungguh Zaid itu berdiri. Aulamul qasami atalam qasam, lam sumpa, nau sumpama alim tu la yakumanna Zaidun, ya, aku tahu sungguh berdiri Zaid. Walam ya'udha ahadu minan nahwiyina minal mu'allaqati, tadi watamsilun nahwiyina gitu ya, tadi watamsilun nahwiyina, pemberian misal para ulama nahu gitu. Bukan dua nahu tadi, watam silu nahwiyina li ta'liqi min ayat kalimati, ya. Walam ya'uddaha, sama dengan ini, walam ya'uddaha ahadun minan nahwiyina minal mu'allaqati awil istifhamu, dan tidak ya menganggap akan dia oleh seseorang daripada ulama nahu, daripada yang dita'liqkan atau istifham. Walahu suwarun salasun, baginya ada tiga gambaran. Ayakuna ahadul maf'ulaini isma istif'amin, pertama bahwa adalah satu dari dua maf'ul itu adalah isim istif'am. Nau sumpama alimtu ayyuhuma abuka, aku tahu ya siapa di antara mereka bapak engkau. Asalnya itu yang kedua, ayyakuna mudofan ilas mim ilas mistif amin,
bahwa ada dia itu dimudafkan kepada isim-isim fa'il. Nah, seumpama alim tu gulamu ayyihim abuka, aku tahu ya budak di antara mereka itu bapak engkau siapa, ya budak di antara mereka bapak engkau. Gulam ini bisa diartikan budak, bisa diartikan anak muda, bisa diartikan pembantu. Gulam. Asal satu yang ketiga, antadkhula alaihi adadul istifhami. Masuk atasnya oleh adat istifham, alat istifham. Nah, seumpama ya dia kadang menyebut adat, kadang juga alat. Nah, seumpama alim tu azaidun indaka am amrun. Aku tahu apakah Zaid di sisi engkau atau si Amr. Wa alim tu hal zaidun qaimun am amrun. Aku tahu apakah Zaid berdiri atau si Amr. Allahu a'lam bishawab.